Iya, udah siap mandi, udah wangi, udah bersih. Iya. Pakai baju sama papa ya. Alsen, ayo sama papa. Alsen, pakai baju dulu sama papa. Sekarang giliran Celia yang mandi. Iya. Sekarang si kembar udah selesai. Udah wangi. Kecium gak sampai sana wanginya? Hai guys, ketemu lagi sama aku Selin, Alan, Aileen, dan si kembar Alsen Celia. Apa kabarnya kalian? Di vlog kali ini kita mau ketemu sama adeknya Eri, Baby Rana. Usia Baby Rana cuma beda seminggu sama si kembar. Ngomong-ngomong si kembar, kemarin di video ada beberapa yang nanya, Kak lebih tua mana, Alsen apa Celia? Nah yang lebih tua itu Alsen, baru Celia. Terus di video aku yang review rumah ada juga beberapa yang nanya, Kak di mana kamar Binani? Jadi Binani nggak tinggal di sini ya guys. Nah Binani kerja di sini itu pulang hari, datangnya pagi jam 6 dan pulangnya sore jam 6. Kerjanya juga dari Senin sampai Jumat. Jadi hari Sabtu dan hari Minggu seperti hari ini Binani nggak datang. Dan bagi yang belum tahu, sekarang Aileen udah potong rambut ya guys. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa lihat di sini. Oke, jadi kita mulai aja vlog yang sekarang. Let's go! Ada yang masih tidur guys. Ayo tebak siapa. Tada! Siapa lagi kalau bukan Aileen? Ya ampun, sampai mangap-mangap itu tidurnya. Jelek banget. Ampun. Aduh, maaf. Masa anak sendiri dibilang jelek. Oh iya, tadi pagi Aileen jam 5 tiba-tiba turun ke bawah terus tidur di sini. Aileen udah bangun. Ayo kita mandi. Kita kan mau ketemu sama Baby Rana. Ya cepat, habis mandi sarapan. Adik-adik udah siap semua loh. Ya, Ma. Aileen mau keramas, Ma. Boleh nggak, Ma? Iya, boleh. Ayo cepat. Aileen, kata Mama disuruh pakai hair dryer ngeringin rambutnya. Emang boleh, Pa? Boleh. Sini, papa bantuin. Dibantuin papa pakai hair dryer? Iya dong, Ma. Jadi teringat waktu Aileen kecil dulu ya, guys. Main salon-salonan sama papanya waktu ditinggal berdua di rumah. Guys, Aileen udah siap, udah rapi, udah cantik juga. Aileen sarapan ya sama papa. Tadi mama udah sarapan duluan. Sekarang mama mau kasih mimik cucu untuk adik-adik. Oke, Ma. Habiskan ya susunya, sayang-sayangnya mama. Udah selesai apa belum ya mereka sarapan? Oh, ternyata udah selesai. Aileen, bantuin papa nih nyuci piring. Rajinnya anak mama papa. Aileen, siap ini ganti baju ya. Kan kita mau ke rumahnya Kak Eri, mau ketemu Baby Rana, oke? Siap, oke, Ma. Guys, kita udah siap. Sekarang mau berangkat ke rumahnya Eri. Tada! Ini OOTD kita, guys.
Temanya biru. Biru apa nih? Biru langit ya. Tapi untuk si Aileen Alsen sama Celia ada merah-merahnya gitu. OOTD Alsen. OOTD-nya Aileen. Halo guys. OOTD-nya Celia. Mirip banget nih Celia sama Aileen dulu waktu kecil. Kayaknya kalian kalau yang kangen sama Aileen kecil, liatin Celia aja deh. Mirip banget. OOTD Papa. Loh, mana Papa Alan? Oh, ternyata Papa Alan bawa barang-barang ke mobil. Yaudah deh guys, ayo kita berangkat. Guys, pasti kalian bertanya-tanya kan, kemana si kembar? Terus kok Aileen duduk di depan? Jadi si kembar, tadaaa, ini dia guys, duduk di belakang. Pakai baby car seat, supaya nyaman dan pastinya aman. Terus anteng mereka. Karena kursinya cuma dua, ya jadi Aileen sama aku sempit-sempitan di depan. Tuh lihat guys, anteng kan mereka. Nikmati perjalanan banget. Aileen, tanya sama papa. Pak, kapan nih beli mobil yang agak lebar? Aileen kan udah besar, masa duduk di depan? Kan sempit, Aileen duduk sama mama. Coba tanya papa. Pak, kapan beli mobil baru yang lebar? Aileen sempit duduk di depan sama mama. Nanti ya, kita beli mobil yang lebar. Oke, Pak, terima kasih. Yeay, oke Pa, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya udah, Aileen duduknya hadap depan lagi sayang, bahaya duduknya gitu. Kita udah mau sampai ya, Pa? Iya, sudah. Oh iya, aku belum bilang ya guys, Kak Helen sama Pak Riko udah pindah rumah, kurang lebih sebelum baby Rana lahir. Yang mana rumahnya, Pa? Ini yang cat putih. Oke, kita sudah sampai. Masuk, masuk, masuk. Aileen, Aileen. Kak Erik, Kak Erik. Senangnya tuh dua orang ini kalau udah ketemu. Kak Helen mana, Pak? Di dalam. Ayo masuk, masuk. Bro, mobilnya masukkan ke halaman aja. Ya, bro. Kak Helen, Celine, halo kembar. Halo. Baby Rana, ih, cantiknya, cantiknya, oh, gemes, malu dia ketemu Tante Celine. Wah, Sel, kita kenalin mereka yuk. Halo Celia, nama aku Rana. Halo juga Rana. Rana, ini ada Alsen loh, ganteng kan? Tuh, tuh, dia ngelihat kamu Rana. Tuh, tuh, Aileen, Kak Eri, sini dulu adek-adek. Aileen, Kak Eri. Ya, Pak, mana adek Rana? Ini adek Rana. Mana adek Aileen yang kembar? Halo, adek Rana, ini kakak Aileen. Halo, kembar. Aku Kak Eri, halo, Alsen sama Celia, halo. Duduk dulu yuk, Sel. Dari tadi kalian datang belum ada duduk. Yuk, duduk dulu. Ngomongin apa ya mereka? Gak tahu. Hanya mereka aja yang ngerti bahasa mereka. Aileen, adik Aileen kembar, tapi kok gak mirip? Kata mama Aileen, adik Aileen kembar tidak identik, jadi nggak mirip. Oh gitu. Guys, aku baru pertama kali ini nih ke rumah barunya Kak Helen. Aileen, Eri, jaga adik-adiknya ya sebentar. Mama mau ke dapur bantuin Tante Helen. Iya, Ma. Iya, Tante Celine.
Kak Helen repot-repot. Kak Helen, buat apa sih? Kok repot-repot banget? Gak apa-apa loh, Sel. Cuma buat minum aja. Masa kalian gak minum udah kesini? Iya, kalau kayak gitu yang banyak ya, Kak. Iya. Ini jendela langsung ke belakang, Kak. Tempat jemur baju. Langsung ke rumah tetangga ya, Kak? Iya, Sel. Namanya juga di perumahan. Nanti boleh aku review sedikit nggak, Kak? Boleh. Diminum, Sel. Dimakan juga rotinya. Alan mana? Ya, Kak. Ini bapak-bapak lagi ada di depan. Bapak-bapak, minum dulu sama makan roti. Oh, udah-udah minumnya. Yo, oke. Kok diam-diam bae, dipelototin gak akan habis makanannya, dimakan lah supaya habis. Heran gue, yang tamu siapa sih sebenarnya? Aileen, tadi katanya mau kasih kado ke adik Rana, mana kadonya? Tuh di belakang Aileen, kasihlah sekarang sama adik Rana. Aileen potong rambut ya Sel, makin cantik. Dulu juga cantik, tapi sekarang kayak fresh gimana gitu. Seger lihatnya. Iya, Kak. Eri juga panjang tuh rambutnya. Sengaja, Kak, dipanjangin. Iya, Sel. Papanya tuh yang nyuruh. Rambut papanya juga tuh panjang. Biar sama katanya. Kado buat Rana. Ada topi. Ada selimut. Ada buku dongeng. Ada mangkok makan. Terus terakhir ada bantal guling. Guling. Banyak banget kado dari kakak Aileen. Dek Rana, terima kasih bilang sama kakak Aileen. Terima kasih kakak Aileen kadonya. Sama-sama, Dek Rana. Eri ada juga loh, kado buat Aileen. Mana Eri kadonya? Kasihlah buat Aileen. Kemarin udah dibeli, kasihlah sekarang. Kasihlah. Lah, Pak Riko kenapa tuh? Kak Eri ada kado buat Aileen. Kak Eri ambil dulu ya. Jerry, ini kado dari Kak Eri buat Aileen. Ini dia. Aileen dapat kado. Ayo, apa itu kadonya? Ini Aileen, kado dari Kak Eri. Terima kasih, Kak, kadonya. Ayo, Aileen dibuka kado dari Kak Eri. Yeay, Aileen dapat tas. Bergaya dulu sama tasnya. Ya, mana tasnya? Iya. Iya. Lagi-lagi gimana lagi? Iya. Cantik banget tasnya. Bisa untuk sekolah, untuk jalan-jalan. Terus bisa untuk apa lagi? Untuk camping. Kita kan mau pergi camping. Oh iya, kita kan mau camping. Ajaklah Kak Eri, mau enggak ikut kita camping? Kak Eri mau ikut pergi camping. Mau? Kak Eri mau ikut pergi camping. Ya udah, nanti Mama tanya dulu ya sama Tante Helen sama Om Riko, mau enggak ikut camping? Iya, Ma. Oke. Alsen, Celia, Tante Helen juga punya hadiah nih buat kalian. Terima kasih Tante Helen, baju sama dotnya. Iya, sama-sama. Si kembar pasti suka. Iya, ya sayang-sayang. Iyalah, lagi ngobrol seru bertiga. Oke, nggak diganggu. Aileen, Kak Eri punya alat-alat musik loh, punya drum, punya gitar. Aileen mau lihat nggak? Mau, Kak. Di mana? Ayo, ikut Kak Eri. Tunggu, Kak. Sel, kamu jadi mau nge-review?
Oh iya, sekarang aja deh, Kak. Bapak-bapak, duduk di bawah bentar sama baby-baby. Kita mau nge-review rumah dulu. Kita mulai dari depan dulu ya. Ini ruang tamunya. Pakai tema warna abu-abu, hitam sama putih. Ruang tamunya simple. Tuh, ada tanaman, terus lampu. Nih, terus kacanya gede langsung ke halaman. Oke guys, kita lanjut ke kamar tidurnya Kak Helen. Tada guys, ini dia kamar tidur Kak Helen. Kak jelasin Kak. Oke guys, jadi kamar tidur aku warnanya sama ya, temanya seperti rumah aku, ada abu-abu sama hitam. Tapi yang buat beda tempat tidurnya si baby. Oh iya, warna orange sendiri ya Kak, sama strollernya juga. Iya, jadi ya nggak apa-apa deh, nanti kan nggak selamanya juga di sini, nanti kan dia pindah kamar. Oh iya Kak, sama kayak Aileen dulu waktu masih bayi. Lanjut lagi, ini ada ruang TV sekaligus ruang keluarga, ruang makan juga. Ini TV-nya. Ini jendelanya langsung ngadep ke rumah tetangga ya guys sebenarnya. Terus di sebelah sini kamar untuk si baby nanti, tunggu dia umur. Kemarin Aileen umur berapa sel pindah kamar? Kalau nggak salah umur 2 tahun Kak. Ya masih kosong tuh. Kamar Eri di mana Kak? Di sebelahnya ya? Iya di sebelahnya, yuk. Nih kita ke kamar Eri dulu. Eh, ada yang lagi main musik nih. Kalau kamar Eri beda sendiri sel. Warnanya sesuai permintaan dia. Warna apa nih, biru navy. Iya Kak, cakep kok warnanya. Bentar, aku mau ngelihat mereka nih. Lagi nyanyi sama main drum nih. Gaya berdua. Padahal musik kemana, nyanyinya kemana? Hei, banyak nih mobilannya Eri. Lo itu keranjang basket, Kak. Iya, Sel. Yuk, kita lanjut. Kemana, Kak? Ke dapur langsung. Ruangannya nggak banyak. Nih, guys, dapur aku ya. Sama temanya juga abu-abu, putih, hitam. Terus, ini itu yang ada pintu di sana, kamar mandi. Ini tempat mesin cuci aku. Terus kalau dari sini langsung ke halaman belakang guys. Ini tempat jemur baju. Ini tempat ada tenda. Tenda punya siapa Kak? Punya Erik sama papanya. Ya ampun, Aileen pengen banget loh camping. Ya udah nanti aja Aileen main di sini sambil camping. Atau kita pergi ke tempat yang kamu bilang tadi. Ya Kak, boleh. Jadi selesai review rumah aku. Kita lanjutin vlognya lagi. Aileen, mau ngapain? Mau minum, Aileen haus. Aileen, ayo kita main ayunan. Di mana ayunan Kak Eri? Di depan, di halaman. Siap, 1, 2, 3. Yeay, terbang. Aileen, Eri, gak boleh gitu main ayunannya. Jangan sampai berdiri, jangan sampai jongkok gitu. Aileen, Eri.
buat jantungan aja mereka berdua tadi. Sekarang lagi baca buku nih, lagi anteng. Loh, itu yang di luar? Kok malah bapak-bapaknya yang main ayunan? Ya ampun, ini bapak-bapak berdua malah gitu main ayunannya sambil berdiri. Lihat tuh, mereka malah pada pengen ikut tuh. Bapak, Erin mau ikut, Pak, main ayunannya sambil berdiri. Bapak, Erin mau ikut main ayunannya sambil berdiri, Pak. Udah haus ya, bentar ya, Mama ambil susunya. Loh, mereka nggak ikut nangis, Sel. Biasanya kalau denger nangis, pasti ikut nangis juga. Mungkin bentar lagi nih. Tuh kan, tuh. Iya, bentar, Mama ambil susunya ya. Tunggu ya. Tuh, Elsa juga ikut nangis. Ya, bentar ya. Minumnya yang banyak. Pinter banget mereka ya, Sel. Nggak mesti dipangku lagi minum susu. Iya, Kak. Nanti lama-lama Rana juga pasti gitu. Mama, mana adik Rana? Adik Rananya udah tidur. Ya, kok adik udah tidur sih? Padahal Kak Eri mau ajak adik main-main. Aileen? Iya, Ma. Aileen tidur siang ya sama papa di depan TV. Mama di sini sama adik-adik, oke? Oke, Ma. Karena semua tidur siang, jadi aku mau tidur siang juga, guys. Oh ya, BTW, kita tadi udah makan siang ya. Nanti kalian kira kita nggak ada makan siang. Aileen? Aileen, bangun sayang, udah sore. Ayo mandi. Adik-adik udah mandi loh. Biar kita pulang. Aileen? Kok gitu, Aileen? Mama bilang papa loh kalau Aileen gak mau mandi. Aileen? Udah, ayo mandi ya. Nah, gitu kan bagus, sudah mandi. Mana senyumnya buat mama? Senyum dulu buat mama. Hehe, gitulah. Kan manis Aileen senyum gitu. Gak boleh merengut-merengut, oke? Oke, Ma. Lucu banget, bayi-bayi gemes, tapi bukan kemasan saset, lucu banget. Oke guys, sampai di sini dulu ya vlog kita kali ini. Rencana di vlog selanjutnya kita mau camping, ya nggak kak? Iya, tungguin ya guys. Dengar tuh Kak Helen, tungguin ya. Oke deh, dadah, bye-bye.